Bismillahirrahmanirrahim. Babul bai'ati ala iqami salati. Ini bab bai'at atas mendirikan salat. Bai'at, ya, sumpah setia ingin mendirikan salat. Benar-benar salat. Karena banyak orang enggak salat padahal Islam. Badannya sehat, duitnya banyak. Waktunya luang. Malas sholatnya. Na'udzubillah. Ketika sakit badannya, duitnya susah, masalah banyak, baru kepengen sholat. Jangan sampai disakitin dulu oleh Allah, baru pengen sholat. Siapa yang sakitin kita? Allah. Lihat ada orang stroke, mulutnya gak bisa ngomong. Kemudian dia nangis. Kenapa? Pengen ngomong. Berarti yang buat dia jadi ngomong bukan dirinya, tapi Allah. Jangan sampai setruk dulu baru kepengen sholat. Jangan sampai. Dari sejak sekarang, perhatian kepada sholat, kepada ibadah, ya, patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, taat kepada Allah Subhanahu wa taala sejak kita masih sehat. Masih mampu. Wa bila qala haddatsana Muhammad bin al-Musanna qala haddatsana Yahya qala haddatsana Ismail qala haddatsana Qais an Jarir ibn Abdullah qala bay'tu Rasulullah Alaikumis salati. Aku berbaiat kepada Rasulullah SAW atas mendirikan salat. Berjanji untuk mendirikan salat. Ya. Orang yang rajin salatnya tampak wajahnya cerah. Ya. Bukan di sini hitam, bukan ya. Ya. Kenapa? Ya. Orang yang rajin sholatnya itu tampaknya di mana? Di kakinya. Lihat, ya, hadis Rasul, Rasul kakinya sampai bengkak. Kenapa? Kebanyakan sholat, banyak sholatnya. Dari beduk isya sampai ya, mau subuh jam 3-an, saking lamanya itu. Enggak mungkin kakinya sampai bengkak, sholatnya sebentar. Enggak mungkin. Pasti sholatnya sangat lama. Kamu pernah sholat 100 rakaat tidak? Ya, jajalin. Sholat sunat 100 rakaat. Yang sakit apanya? Yang pegel apanya? Kakinya. Bukan jidatnya hitam enggak? Jadi kamu jangan diitem-itemin jidatnya supaya dikata rajin sholat kali. Jangan ya. Nanti kamu akan menyesal. Karena satu saat nanti kita rindu dengan amalan yang ikhlas. Nanti satu saat kita akan ketemu fase yang kita itu rindu dengan amalan ikhlas. Kepengen ikhlas. Sholat kepengen ikhlas banget. Sedekah kepengen ikhlas banget. Puasa kepengen ikhlas banget. Ikhlas lillahi ta'ala. Wa ita'iz zakati, dan menunaikan zakat. Wa nus'i likulli muslimin, dan menasihati bagi setiap muslim. Ya. Karena menasihat ini beratnya, enggak semua orang mau menasihati, enggak semua orang mau menerima nasihat. Maka menerima nasihat itu ya mesti jihad. Sekalipun yang berikan sampaikan nasihat itu anak kecil, kalau emang itu benar, nah kita terima. Kalau kita enggak nerima, kita termasuk sombong.
watar aku agam tunas. Itu definisi orang sombong. Enggak mau menerima kebenaran dan mencela manusia. Wallahu a'lam bissawab. Babu sholati babun as-sholatu kuffa kafaratun.